Halo teman-teman, ini saya di kebun bersama milik teman-teman aktivis Jogja yang ada Gus Durian, ada Walhi, ada apa-apa lagi itu gerakan-gerakan anak muda itu. Nah, mereka bikin kebun ini. Ini kebun bersama yang dibikin untuk merespon pandemi gitu. Tapi saya kira hal yang menarik dari sini adalah bahwa berkebun itu bukan saja bisa buat kita untuk mengembangkan atau merespon pandemi, tapi juga bisa semacam apa ya, bina damai ya, apa solidaritas dan lain-lain. Sebenarnya juga bisa dibikin di rumah sendiri-sendiri di lahan sempit. Nah, kalau mau belajar juga ke sini. Ini kebunnya banyak sekali dan sedang panen sekarang ini. Dijamin nggak nih? Jadi ketika saya di sini, saya masuk dan menikmati pemandangan yang hijau dan ada tanaman sawi, ada tanaman bayam, ada tanaman cabai, ada tanaman tomat yang dikelola oleh teman-teman aktivis di sini. Nah, filosofi kebunku sendiri menurutku adalah kenapa nama itu kebunku? Setiap individu atau komunitas yang kesini akan merasa kalau ini kebun mereka, ini kebunnya dia, dan akan mempererat persaudaraan di sini.